Hari ini kami berada di Gereja Evangelical Lutheran yang terletak di Jalan Sungai Alas Hawaii, Kuala Lumpur. Pada awal kurun ke-20, penganut Lutheran Tamil seramai 72 orang datang ke Kuala Lumpur. Namun, disebabkan ketiadaan gereja sendiri, mereka menumpang gereja seperti Methodist dan Anglican untuk melakukan ibadat. Pada tahun 30 November 1924, mereka menubuhkan gereja ini sebagai pusat beribadat mereka. Gereja ini digunakan sebagai pusat perlindungan serangan udara semasa Perang Dunia Kedua. Semua orang tidak kira kepercayaan dan latar belakang berlindung di gereja ini. Tapak gereja ini juga adalah sebuah dusun. Saya belum buat. Macam ni. Sebelum ni belum buat lagi. Yang di mana pertama kali mahasiswa datang interview saya. Jadi ini adalah baiklah good experience untuk saya itu. Okey, sila. Yeah. Interview saya. Saya saya adalah Reverend Balan Moses. Reverend itu macam ustaz lah. Jadi macam padri lah. Jadi Reverend Balan Moses dan saya bertugas di sini di gereja ELCM, Evangelical Lutheran Church in Malaysia, ELCM. Daripada tahun 2007. Pada tahun itu saya menjadi padri. Selepas belajar kursus bukan sepenuh masa, 4 tahun kan, untuk 5 tahun. Jadi lepas tu saya jadi padri dan ditugaskan di sini, di gereja yang depan. Kami ada tiga grup yang sebayang dalam gereja ni. Dia punya servis lah, macam masa kita sebayang tu. Satu, dalam masa Tamil, pukul 9 pagi hari Ahad. Ada pastor lain, orang yang incar, ada orang lain, ada pastor lain yang dia masih bahasa Tamil. Pasal kebanyakan orang yang datang banyak berbangsa Tamil dan pastikan, jadi dia pastikan, saya tak berapa pastikan. Lepas itu saya adalah pastor yang bertugas dalam servis 11.30 pagi hari Ahad juga, sepastalah dalam bahasa Inggeris. Dan selepas itu pukul 5.30 hari Ahad ada lagi satu servis Inggeris. Jadi ada tiga grup yang sembahyang di sini pada hari Ahad. Selain hari Ahad, kita ada macam mesyuarat di mana kita pun sembahyang lah. Kita cakap, kita discuss, itu kita sembahyang. Hari Jumaat ada pelakuan di sini. Dan kadang-kadang hari Selasa pagi. Selain daripada itu, mungkin kadang-kadang ada meeting ya, yang dianjurkan oleh gereja di mana kita ketuai meeting. Salah satu daripada tiga padri yang saya bertugas di sini akan jalankan mesyuarat dalam sembahyang. Dan salah satu tiga padri itu saya yang mencari. Saya tanya sini, kenapa church ini menawarkan Evangelical Lutheran Church? Soalan yang baik. Evangelical Lutheran Church in Malaysia. Jadi kita ni di Malaysia saja gereja ni. Kami tidak join dengan apa yang international body macam lain gereja. Ketua dia di England ke, di Sweden ke. Jadi kita ni betul-betul independent lah. Jadi hal-hal kita yang jaga. Tak ada orang luar negeri yang bagi tahu kita, you kena buat ni, kena buat tu, tak ada. Jadi ini Malaysian organisation. Gereja Malaysia. Kalau boleh ke kami saya nak tengok kawasan-kawasan dalam dia, kalau boleh kami masuk untuk. Jadi pasal apa? Ini dikhususkan untuk
aktiviti saja. Jadi dia kita tutup dia, kuncikan dia. Asalkan ada aktiviti, baru orang jaga kawasan ni ada. Kita ada kan? Dia buka. Dan dengan apa ni? Dengan approval bishop. Ada orang yang uruskan. Ah, itu tugas dia. Dia kita bayar dia, dia duduk dalam. Ada rumah. Tugas dia untuk kawasan kebersihan kawasan gereja dalam, dia yang buka gereja, dia ada kunci. Ada satu proses di situ. Ada satu klinik di sini. Sebelum MCO. Sebelum MCO, kita buka pasal ada sebenarnya doktor dalam kalangan kita. Jadi dia volunteer yang buat-buat yang basic kan, semua ataupun darah tinggi, everything. Dia seminggu sekali dua kali dia buka. Kan orang ramai, siapa pun boleh. Apa cuma? Dia tak dapat 2 tahun tak ada. Pasal tutup, dia tutup, belum start lagi saya. Belum start lagi. Pasal kita ada masalah kan dengan pakai itu. Tapi pegang tangan, doktor pun dia pegang kan. Tak tahu nanti dia. Kita jaga diri dia. Jadi mungkin dalam masa depan mungkin dia buka lagi. Bila semua dah reda kan. Dekat sini bangunan ni pejabat. Ini pejabat, structure ada dewan lah. Dewan macam untuk makan-makan kita dan selepas bayang. Sekarang kan kita ada makan dengan air dalam ni, aircon. Dan ada mesyuarat besar pasal ni, 300 orang boleh masuk sini. Jadi aircon, kalau kita ada mesyuarat seluruh negara tu kan, mereka main sini, kita ada mesyuarat. Yang lain semua pakai pejabat. Dana dia orang ahli gereja kita yang setiap bulan ada tanggungjawab untuk membeli sesuatu tersebut. Yang mana yang dia boleh? Ialah dia self financing. Jadi saya tak tahu ada sensitif tapi tanyalah. Sebelum ni saya tengoklah ada kat situ cerita ke apa kan. Jadi saya nampak kemarin dia lelaki. Kebanyakan ni pada diri lelaki. Lelaki? Ada itu pada diri wanita. Orang wanita tak boleh menjadi pada wanita. Jawatan pada diri itu khusus kepada orang. Tetapi itu adalah undang-undang gereja Lutheran. Tapi kalau you pergi ke kerja Methodist yang bawah ni, dia ada pada wanita ada. Ikut mazhab lah, ikut mazhab. Jadi kita pun lah undang-undang dalam Lutheran tak boleh. Tapi di India, Lutheran boleh. Bukan semua Lutheran di seluruh dunia orang mati atau jadi ibadah ni. Ada yang jadi bishop macam ni, ketua kerja. Di Sweden, ketua. Boleh tak? Tapi pasal ni sejarah. Sejarah dan budaya. Boleh ke sekejap? Sekejap. Dah habis. Semua soalan dah habis. Okey, okey. Gereja Evangelika Nak Lutheran Malaysia atau lebih dikenali sebagai ELCM merupakan sebuah gereja aliran Lutheran yang terletak di Malaysia. Dinamakan sebagai Evangelical yang membawa maksud proses penyebaran berita baik di mana mereka ditugaskan oleh Jesus Christus untuk menyebarkan berita baik mengenai Jesus kepada orang ramai. Gereja ini beraliran mazhab Lutheran yang telah diasaskan oleh Martin Luther yang berasal dari negara Jerman. Asal-usul gereja ini ditubuhkan ketika sekumpulan orang Tamil yang berasal dari India iaitu Tamil Nandu datang ke Malaysia untuk bekerja pada tahun 1890-an. Mereka dibawa masuk oleh golongan British untuk bekerja sebagai buruh, kerani dan sebagainya. Oleh kerana mereka tidak mempunyai tempat beribadat, mereka menumpang gereja-gereja aliran lain sebelum ini seperti Methodist dan Anglican. Maka, seorang paderi telah dihantar ke Malaysia dari India untuk menubuhkan sebuah gereja pada tahun 1906. Gereja ini siap dibina pada tahun 1924 di kawasan Dusun Buah-Buahan dan tempat pembinaan gereja ini merupakan tanah yang diberikan oleh kerajaan British. Gereja ini mempunyai beberapa kemudahan seperti prayer hall, bilik mesyuarat, asrama,
dewan makan serta klinik untuk kegunaan orang ramai. Keluasan gereja ini dapat memuatkan sebanyak 200 orang pada satu-satu masa ketika upacara bersembahyang diadakan. Gereja ini akan melakukan upacara sembahyang pada setiap hari Ahad mengikut bahasa-bahasa tertentu seperti pada pukul 9 pagi khusus untuk bahasa Tamil, manakala pada pukul 11.30 pagi dan 5.30 petang khusus untuk bahasa Inggeris. Bagi mereka, sembahyang perlu dilakukan untuk memuji Tuhan Yesus. Antara aktiviti yang dilakukan di gereja ini adalah upacara perkahwinan yang akan disempurnakan oleh paderi. Bagi mereka, perkahwinan yang dilakukan dalam gereja adalah lebih istimewa. Selain itu, gereja ini juga turut menyediakan aktiviti-aktiviti mengikut peringkat umur dan juga golongan. Antaranya ialah penganjuran kelas bacaan Bible yang dikhaskan untuk kanak-kanak yang berumur 7 hingga 15 tahun atau lebih dikenali sebagai Sunday School Faith Explorers yang akan diadakan pada setiap hari Ahad sama ada sebelum atau selepas mereka bersembahyang. Selain itu, terdapat juga aktiviti yang dikhaskan oleh remaja, orang tua, malah untuk wanita sahaja, iaitu menerangkan kandungan Bible secara in person dan sebagainya. Mereka juga akan menganjurkan hari sukan yang akan melibatkan kesemua ahli-ahli persatuan gereja tersebut. Segala kewangan gereja diperoleh daripada ahli gereja di mana mereka bertanggungjawab untuk membayar dana kepada gereja. Antara peraturan ketika berada dalam gereja ini adalah mereka perlu sopan ketika berada dalam gereja, tidak digalakkan memakai pakaian yang menarik perhatian serta tidak boleh memakai seluar pendek dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bagi mereka, pakaian bukanlah merupakan lambang keagamaan tetapi apa yang ada dalam hati dan minda. Bagi mereka, gereja bukan sahaja tempat untuk bersembahyang, malah untuk meluangkan aktiviti pada masa lapang.